Nombor tiga, lalu kita tengah dia naik bongok yang ketiga. Dulu, baca takut. Ada je. Baca takut, takut tak kena dosa. Ada lagi tak takut? Ada yang kukari, siapa baca lekat tu tak bongok. Baca kacil lekat, bongok. Dua palo. Tak ada dosa kan? Awak kata siapa baca Quran tak kena dosa. Orang yang mana ada, dia sekelain, dia memang besar. Dan hadis itulah aslahu. Tak ada asal, tak tahu mana. Kemungkinan besar kena kacau Yahudi. Dah tak sering kita baca. Banuk pun kena pandang. Kalau anda baca, tak kena besar. Tak kena baca. Learning ingatlah borak ketiga lagi. Gapa? Nak berhenti. Ada berhenti lah ni susah. Learning kena ada usik dengan berhenti ni. Eh, senang lah. Tak ada Kru'en dengan kita ke kapung. Tak boleh faham ke kapung, Kru'en ni dalam. Kru'en ni, oi, tak ada. Tu hai bodoh lah. Allah Ta'ala, tu gue waktu Kru'en ni bodoh. Waktu untuk ke aling ya. Ke kapung tak boleh masuk surga dengan Kru'en ke? Kasar nak ke? Tak boleh. Yo jenis duduk sih. Jangan, itu adalah kefahaman yang salah. Nah, kerana dalam Quran banyak tempat ke yang terbaru. Nah, ablam dia terbarul kaul. Hak Muhammad baca tu, tak ada mikir, tak reti kau. Tak ada terdabur kau. Pasal tu baca terdabur ni, baca sesuatu reti, sesuatu faham. Kita kalah macam ni. Kita tak baca surat kepada Cina apa. Kita tak faham. Tak pandang. Ni Quran. Walaupun orang tak pandang baca Quran. Tapi, kena percaya. Percaya. Kena paling nak percaya ni Quran. Tapi main dengan tak henti sekarang ni. Hari-hari dia duduk dengan Quran, dia tak khabar. Pasal, dia tak henti. Kalau lepas hidup tak dengan Quran tu, hidup sikit. Kalau ada orang yang baca ayat Quran, tanandun, lagu dulu. Oh, Masya Allah, sedaknya orang dibaca. Ambil ayat yang kata sedak sana ni. Oh, ya, mana? Ha, sudah, kata kaku lah ayat. Jadi, ibu apa yang saya hormati. Kalau ni saya menyinggung kepada Tok Guru, hei Ustaz, hei Doktor, hei Tok Guru, baba-baba. Pondok mana besar kah lu? Minta tolong. Nak buat lah mana nak masyarakat, tiga wilayah kita Melayu ni mengerti Quran. Pasal apa? Wajib berimik. Berimik kan no, cahaya kan no, benda yang kita tak reti. Kenapa kan itu? Cahaya, reti tak ada. Kok mana? Kok kita nak pergi gawai dulu eh? Kalau kita tak kena tu eh? Kita nak kasih tak dia? Tak apa? Dulu surat kan? Surat. Surat cermai. Kita kena dia tu. Baru kita kasih, baru surat hadiah harta, kita baca sampai menangis, sampai dua tiga kali sehari. Apa? Kita kena tu eh. Nak kena dengan tak henti. Kalau ni bukan kata sini, seluruh Nusantara, bukan tiga wilayah, masuk balik, apa ni, negara, negeri, jiran kita, dah balik dulu lagi, sama. Tak henti kot eh. Caya, tapi tak henti kot eh. Caya benda tak reti. Kalau waktu kerana kelah nombor 4, kita kena wa'amah. Quran-Quran ni untuk wa'amah. Bukan baca ambil berkat saja. Tak. Quran pun kita Quran mati dia panggil. Nanti baca umur dia mati. Baca kubur jenis mati dia panggil. Quran mungkinlah tu. Quran ni Allah nak akak kita. La rafa'nahu biha. Allah nak akak kita dengan Quran. Power Quran ni akak orang naik langit. Bukan baca pasal kena kacau nak wayu. Bukan. Macam. Nah, insya-Allah nah. Lepas tu yang kelima, apa yang kita reti, apa yang kita wa'ma, apa yang kita ngaji kita reti kena royak orang lain pula. Macam saya ni. Saya letih ayat kapal malam ni. Saya nak uyak tu dia.
Selagi sebelah balik sana pun tak ada pergi maudhu' lain, madah lain dia. Pergi Quran. Kerana tak ada siapa nak lawai Quran. Cuma ada lawai dengan kerana dia tak reti. Tak biasanya boleh baca yang reti yang naik buka merah. Nak murid kau yang baca. Kerana penyakit buruk itu adalah hati dia. Pada banyak kira, alhamdulillah di sini kita berbangga. Ada tempat malam ni. Tamnai kita, harta kita, nah, berami kita, wak getok lah. Wak getok lagi ke syurga Allah. Jangan dia pikul, pikul ke level. Wak getok tempat kita jijau. Tak apa, insyaAllah. Alhamdulillah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. 57 surah Yunus. Wahai manusia, kita manusia, sebut manusia masuk Islamnya kafir, Islamnya dan non-Muslimnya. Wahai manusia, telah datang kepadamu siapa ada kemungkapa mau'izah, pengajaran, nasihat min Rabbikum daripada Tuhan kamu. Apa dia? Quran. Eh manusia, siapa ada kemungkapa satu pengajaran, satu nasihat daripada Tuhan kamu. Apa dia? Al-Quran. Wa shifa'un lima fis sudur. Dan Quran ni boleh menyembuh penyakit yang ada dalam diri. Penyakit yang ada dalam dada kita, penyakit yang ada dalam hati. Kita ngaji tak nama bagi hati pada pondok dulu. Ngaji dah. Maksiat hati ni sifat yang dipuji ada 10, sifat yang dikeji pun ada 10. Penyakit dalam jiwa ni hak teruk sekali, hati sakit. Bawa sakit, ia cuma kotor. Hati yang ada, apa yang panggil? Ada wairah deki. Hati tak boleh tengok kok orang lebih senil pada dia. Wasok, macam-macam. Nak ubah hati dah ni, Quran. Pasal tu kena reti ke? Gano aku ni hati susah ke apa-apa, baca Quran kau susah. Pasal kita baca ni tak reti. Kau kita sekriak, kau kita wasa teruk, jiwa kita wasa gelap. Cuba ngambil. Itu yang Rahman, kan tak? Beli macam tak? Ustaz, hai ni, tak anggap, kan tak anggap. Pimpin Rahman, naik kata ke? Kau 508? Beli ni, wajib ada. Pacu suruh beli nak nak awi ada. Pimpin Rahman, hak tafsir Malaysia tulis saya jawi je. InsyaAllah. Ambil pacu, kau kita rasa susah dah. Baru tengah balik, tak nak tidur, ambil satu pacu. Surah kau tak tahu pacu. Sekitar dengan makna dia, InsyaAllah, dia terlupa habis hal lain. Kerana Allah raya syifa'un lima fis sudur. Quran adalah boleh mengubati hati, boleh menyembuh penyakit yang ada dalam jiwa, dalam hati. Orang lain nak pergi ubat hati manusia tak boleh, malaikat Allah. Masya Allah, ini kehandalan Al-Quran. Masya Allah, ibu bapa, adik kakak mana menerusi live show, Masya Allah, wajibat, wajibat, wakanban atas rumah kita kena ada tafsir Pimpin Rahman. Tulis saya jawi nak. Ataupun kutub anda baca, nah, beli hak tafsir bahasa siya. Tak apa. Jangan kita percaya dengan kita tak reti. Lami kanban kita ke apa? Kita baca apa lah saya kira ya? Berapa muka sehari? Tak apa kita baca doa tu. Nah, tapi untuk kita nak faham, bacalah boleh 2 ayat ke, 3 ayat ke, ataupun 10 minit ke, kuat masa. InsyaAllah tuan-tuan, kita ada Allah bagi perubahan hidup. Kerana hati yang dibajai dengan cahaya Quran, hati yang disirami dengan air Quran,
hati ini dengan hati yang hidup. Dan kalau hati mati, Allah tak nak kandungkan dia orang ini. Mayat jala yang panggil. Nyanyi. Astaghfirullahu atubu ilaihi la hawla wa la quwata illa billah. Okey, Al-Quran lagi apa? Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Hudan sebagai hidayah dan juga Al-Quran lagi adalah sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang mukminin. Di sini kita baca Quran bahasa hidayah tak? Berasa rajin semaya, berasa kau malas semaya sekarang. Aku dah baca Quran. Berasa kau cukup, berasa lelah. Berasa rajin wa amma kau, berasa kau malas wa amma. Kalau berasa malas, berasa balik tanggung semua. Buku juta anti sana. Buku juta anti itu. Anak baca lah kau tengok itu. Serikan bangsa lah, saling kena ingat lima kelahannya. Yang keduanya, kanban, we ada halakoh keluarga. Ada yang buat dah ya? Sangi sekali ke, seminggu sekali ke. Saya panggil seminggu sekali. Hari Jumaat. Pagi. Anak penatu, cucu, cicit, dua sekali. Halakoh keluarga. Sebab apa ni? Buat dah ya? Kalau tak buat, aku buat lah. Kalau tak buat lah ni, kita sebagai pembangkat baca dalam keluarga nak dijawab dengan Tuhan gapak kan. Situ kita boleh tusuk anak kita baca kuat pandang kita. Kita mengaji harta kita tak nak belilah serta penuh. Ingatlah. Boleh buat lah. Seminggu sekali tak apa. Nak hari takut tak beres. Seminggu sekali tak apa, insyaAllah. Halakah keluarga, insyaAllah. Jangan tak buat. Kalau tak buat, rugi kita. Okey. Al-Quran sebagai hidayah. Allah. Hidayah ni banyak. Kita duk minta oleh semaya pun hidayah. Duk minta luar semaya pun minta hidayah. Allah mahdi kau mana. Minta hidayah. Betul. Kena minta. Dan kena usaha. Dan hidayah. Kepala hidayah. Spotlight hidayah. Tak usah cari benda. Light. Orang yang nak cari hidayah, cari dalam Quran. Carilah. Dan akhirnya sebagai rahmat. Rahmat gulawai gabak, ajib. Bala. Tak ada kan? Rahmat gulawai bala. Dah. Hidayah gulawai, dolan, sesat. Allah kata, Quran sebagai hidayah. Bawa kita baca, Quran sebagai rahmat. Bawa kita baca, besok. Berasa rahmat kau berasa susah. Kau baca Quran kau berasa muka. Kau berasa Allah. Berasa jadi satu bala pulak kena atas bala. Itu. Tak kena lagi kita hidup tu. Tak kena mana. Lil mu'min. Ni gak suku. Gonya mu'min. Orang yang dengar Quran sebagai sifat uliman fisudu. Sebagai hidayah, sebagai rahmat. Bagi orang mu'min. Sini kita boleh ikut. Mukmin secara mana? Berapa persen kita mukmin? Ambil Quran yang baik kau. Nampak tak? Dalam Quran ni, ayat Quran ada berapa? Berapa ibu ayat? Ni? Ni tu lebih hebat yang mari buat macu ni. Kalau lebih lain, ni. Ni walah nak, walah nak ingat hal lain, pakai ingat tu. Ni dua, tiga, ni. Semua. Biasa bila ni? Saya tak mengejar orang kata apa-apa tajwid dulu. Ya kelip patuh anak ya. Ha. Bila ni? Ke bila sesa? Bila surah lah. Surah ni apa ayat? Apa ayat kan? Kena surah kata. Nak pergelam pun ni. Tak kena weh. Ni ibu ni atuh ni belum ni. Ni ibu 230 ni. Hak bau. Hak ku betul 17 ribu. Aku bila tak? Muntah dalam bila? Tak kena kali. Okey. Dua poin yang saya hormati. Allah. Dah siapa dah kita? Satu pengajaran, satu pelajaran, satu nasihat, satu rahmat, satu obat
mengubati penyakit jiwa. Satu hidayat gapa Quran. Bagi siapa? Bagi orang mukmin. Bagi orang tak mukmin tak ada ni benda-benda lagu ni. Satu kita ni tuan-tuan, Allah masya-Allah sungguh. Tapi hak saya bahasa seronok lagi ayat yang kedua. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kru'ih Allah Ta'ala hantar ambil kita ni, kita tak ada biasa minta pun. Ini semata-mata kerana keruniaan daripada Allah, kelebihan daripada Allah, dan rahmat daripada Allah. We kru'ih by kita. Kita ni kalau tak ada kru'ih, apa jadi? Okey, sakit lagi. Makan pokok, makan kangen. Lepas tu, buah jadi orang yang buah tak ada kru'ih, makan agak. Nah, judi, mabuk. Tak ada kering kita. Tapi ingat ada satu benda lagi. Hak Allah Ta'ala sang turun. Fabidhalika falyafrahu. Maka bermula dengan demikian itu yang Allah Ta'ala hantar mari dengan isi Quran, dengan pengertian Quran. Falyafrahu, hendaklah kamu rasa gembira. Ini nak ni. Malam ni kita nak fokus. Hendaklah kamu rasa gembira. Lah mana kita ada baca Quran lama dah ni? Rasa ramah dah. Rasa senuk ke dah? Duk Islam pasal Quran. Kita rasa senuk ke dah? Kalau siapa rasa senuk, saya nak tanya seorang lagi. Dia mengerti ke tak siapa sejuk? Kau tiga boleh je. Kalau tak kerti, nak senuk ke mana? Balik. Sini kanton ya, kanton kelas ketiga. Kena reti. Baru senuk. Sebab mai tak reti nak senuk ke mana? Falyafrahu, maka hendaklah kamu rasa gembira. Tapi Mekah Sulaisi jadi mewah sesenuk serta. Aku sedap tak dong. Bagi Mekah Basu Bayin. Naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, kena orang ni kau malam ni. Kelih tak ada suka orang malam ni. Pasal kita tak henti. Maka hendaklah kamu gembira. Kita nak rasa ramah baca Quran ni. Apa dia? Kena henti tak? Henti. Kalau tak henti, sah nanti baca. Benar, balik nak baca. Ha. Naik lagi dah. Nguak dah. Tak ada agak. Antuk dan saya lebih kurang ya? Menguat selalu. Pada gembira ke mana? Baca tak ada SPP ke lah pun dah. Alhamdulillah sekarang ya? Nah, hani waktu pakai akad tarah subuh dengan Quran. Cuma saya nak minta, marilah pakai beti. Kerana nak timur perintah falyafrahu, hendaklah kamu bergembira. Kena beti, kena faham apa yang kita baca. Sebab kita pakai luar amal Yasin. Yasin eh? Ada orang yang nak mula beti nak surah Yasin tepat 83 ayat ke tidak? Tak usah tanya usah ini. Tanya hak ustaz bukan ini. Hak orang manusia biasa beti tak Yasin, kita baca Yasin tu. Adakah kita reti makna dia? Lepas kita nak gambar dengan apa? Wakilah kita reti lah mana? Tuhan wayak surga gini, anak dalam gini. Tak ada kesepuh kita baca. Masa tak reti. Maka, senyum pada wapak malam ni. Hak mana mari sini. Ramai ni malam ni. Nah, dan hak duduk kat rumah. Nak buatlah mana? Kita baca Quran. Nak rasa ramah, gembira. Tak dapat tidak, kena reti, kena faham. Eh? InsyaAllah. Allah. Falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Eh? Allah. Wal-Quran
الذي أنزلوا على محمد صلى الله عليه وسلم خير مما يجمعون من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهية. Kroeh Allah Ta'ala tua ke Nabi. Nabi siapa kita? Kita berpegang, berimeh. Kalau ambil benda lain, berhipung benda dalam dunia ni, lebih kroeh lagi. Amin? Lebih kroeh lagi. Cayalah tuan-tuan. Tuan-tuan ni, ibu apa semua ni, kalau tak ada kroeh, ada hartanya mana? Pakai apa harta? Habis, hang pinak. Cayalah. Orang kaya, ingat. Saya ingat pada Momoe ni, Momoe Mahdi kan. Ya anak yang semua yang suruh ngapa kau eh? Anak apa lagi? 24, 27. Semua kena ngapa kau eh? Semua kena ngaji mana kau eh? Lepas tu baru ngaji bicara lah. Kita awal ada duit, ada harta, ada banyak-banyak duit kaya-kaya ni. Anak nak buat mana nak buat rapat dengan kau eh? Barulah anak tu jadi soleh, insyaAllah. Kalau anak jadi soleh harta kita ni, di akhirat pun kita boleh tupai harta. Kalau jadi toleh, jadi koleh, hanya-hanya lah kita. Nah? Allah, ibu bapa yang saya hormati, masyaAllah. MasyaAllah, masyaAllah, masyaAllah. Dan insyaAllah kita fokuskan bagaimanakah kita di hari ini. Bila kita baca Quran dengan bahasa gembira, riang, hati, ramah, wakna-wakman. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ibu apa yang saya hormati. MasyaAllah. Boleh kata agama Islam kita ni, agama pising semua ni kasih. Nah, agama Allah Ta'ala tuwe. Lepas tu ia tidak reda dengan orang-orang yang mana agama hak dia. Kita manusia ni ikut turut apa yang disampai dari Allah melalui Nabi siapa kita. Tak berat? Kita ikut turut. Tak boleh kita nak pergi duk mana-mana isi agama Islam. Kerana dia batak tanya siap mari dah. Lamun dah. Kalau umur ke pelan ni wak sudah dah patak terah pula. Tak boleh nak diubah dah. Kalau nak hubung di sepek tak boleh. Sudah. Orang saya sahaja beli harga 20 juta batok. Lepas tu pelan siap patak terah siap. Belum pada nak duduk saya, ia kena upah satu borisat. Dicek betul ke tak? Apa tanda tu? Kecek semula. Okey, cek kata. Pasal bu. Tiri mana? Pak semula. Tiri betul ke tak? Let it on. Takut pergi salah dengan orang ni. Pergi salah dengan orang tak terhadap. Tu rumah kau mahal sikit. Dari you. Agama kita nak beramal sekali, nak pergi terima balas siap akhirat. Misalnya jadi surah Qaf ni, misalnya jadi surah Qaf Al-Quran Al-Majid Bel-Ajibu Anja'un Zirun. Misalnya jadi tak ada InsyaAllah kita ngaji. Jangan berhenti. We mati tu nak ngaji. Hapus tak? Walaupun seminggu sekali. Nah, dari surah Qaf, bila kita hidup balik semula hari akhirat, bila kita hidup balik semula hari akhirat, ada dua malaikat mari tunggu di pintu kubur. Pertama Sa'iqun, yang kedua Wasyahidun. Malaikat pertama nama Sa'iqah, malaikat yang kedua nama Syahid. Sa'iqnya apa? Hak nak bawa kita pergi ke sana di tangan Allah. Kita mati di Cairo, pada Rusia, sambil di tempat Allah duduk mana? Duduk di Palestin misalnya katanya. Di duduk. Mereka Sa'id ni juga bawa. Bawa pula jalan dengan keadaan sira'an. Derah, laju. Kasyaradil muntashir. Sopar dengan belalai. Belalai kan? Katu kan? Mula-mula ujian barat tu kan?
mana Pak Bo beritahu situ lah. Ingat kita mati hidup balik, kita jaga daripada lubang kubur. Nah, dua malaikat baik nanti ambil kita. Sa'id you bawa kita, syahid you jadi saksi amalan kita buat. Setengah kata amalan kita sendiri, setengah kata malaikat hendak tulis kita lah ni. Nanti nak jadi saksi depan Allah. Dua ni kapa bawa kita. Dua yang tanya bagi lah. Tak kira lah. Bila naik sana, you tidak Allah. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana? Hari-hari nak besok, setiap umat, setiap umat, rasul masing-masing jadi saksi. Umat Nabi Musa, Nabi Musa jadi saksi. Umat Nabi apa ni, Musa, Isa, Nabi Isa jadi saksi. Umat Nabi Yunus, semua umat rasul masing-masing jadi payah. Wajibna bika ala haula syahida. Muhammad, aku bawa nanti hari akhirat esok jadi saksi pada umatmu semua. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa amalan kita dah buat lah ni, naik mahkamah sambil kitab Allah dari akhirat esok, cek sosu amalan kita, Nabi Muhammad jadi saksi. Anin pak kita temu dengan Nabi atas biar kalau kau sak dia di sana titam, patu di atas titis sirat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu apa semua, bila kita cek amalan Nabi Muhammad jadi saksi, seolah kata orang ni betul kau tak kena. Kena tak semaya dia ni. Sirih ni. Baca. Baca. Baca, 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 baca. Amalan yang nak buat baca ni. Kian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul kau salah? Ha situ. Tepat muka. Pasal tu kita orang turuk Nabi. Ha semaya turuk Nabi. Nabi tak baca usalli, kita tak baca usalli. Nabi tak sapu muka, kita tak sapu muka. Apa? Turuk Nabi. Kena cakap Nabi. Kok ni kena? Walaupun kita tak sapu muka sore yang dalam sejak itu. Tak apa. Kenapa? Kena dengan apa Nabi buat. Sallallahu alaihi wasallam. Apa? Di hari akhirat, Nabi Muhammad jadi saksi. Lepas tu, bawa baca-baca, Nabi kata tak kena. Eh, tak kena kan? No, kami tu buat orang rahmat, ya Allah. Orang kapal kami pakai sapu muka mereka. Kami sapu. Kami tu orang rahmat. Allah tak ada nak kau orang rahmat. Allah nak tengok siapa kena kan? Kau tak kena. Tu ya. Pasal tu, nak buat learning. Buat dah, nak we kena learning. Nak kena apa? Ngaji. Tak boleh dok ngelik hari akhirat esok. Kami ni, ni, buat ni. Kami ni, cuk ni. Tak ada. Fahamikun. Allah tak ambil wak. Tak ambil wak muka. Akhirat esok. Nah? Ingat molek hari ni. Tak ada dalam pengukuran Allah. Kita ada angin kepada. Oh, kami ni mazhab Syafi'i. Kami ni orang buat lama. Kami orang buat baru. Tak ada di sisi Allah. Allah tak tanya pun menghabis gapa ngaji, doktor ke, ke habis pondok ke, habis ke, tak tanya. Allah tengok kena ke tak kena. Dan kena ke tak kena ni bukannya turut kita, turut hak acue tali aci saiz hak ada di Nabi dia sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu saya menyeru wahai bapak hak ada duk ikut di live sub di rumah mana-mana saja. Nak buat amal, kena buat juga learning. Bila buat dah, buatlah we kena. Nak kena tu, kau tak kena, bukan turut perasaan kita, bukan turut buat amal sikit, turut tali eci hadut Nabi SAW. Seni agama Islam lah. Agama yang paling seni.
Senang ke apa? Di segi awak amal. Ngaji wi temung hak Nabi lah mana? Buat tu. Apa? Cuma kita ketok dengan Nabi. Ajaran Nabi. Wa kaifa takfurun wa antum tusla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Eh, mudah jadi boleh eka, mudah jadi boleh lawai Allah Rasul lagi. Kok mana? Eh? Ayat aku ada kena baca, ibu henti. Dan sunnah Nabi aku ada dalam hidup kamu. Mudah pelai kau mana lagi ni? Sedapak bisa ada kebo ni? Kan? Kereta kita nak bawa nak pergi ke syurga ni, ada depan tepi jalan. Ni, dua, tiga ni. Ni ibu ayat lebih sebagai pain tepi jalan lagi kan ni. Lepas tu, ada pula kereta celambuk escort kau nak bawa depan. Kita turut ke jalan. Pasal tu tu saya tanya. Mungkin boleh salah jalan lagi ke mana? Ayat Quran ada kita baca, ada kita mengajar. Okey, ada pacu dia buat kuliah. Rasul pun ada bersama kamu. Sunnah Nabi tak ada hidup. Boleh mudah silap lagi. Gampang dah boleh. Nah, kalau dalam surah At-Takwir ayat yang ke-20 ni, payah dah dah kikan ni jalan apa ni, apa ni, orang patah dah dah, pagar dah dah, sila je. Nah, lepas tu ada eskok, ada bawa dah depan. Tak saya duduk pain tu saya kaca orang nak bawa ni, okay, tak bawa jalan, tak saya duduk. Allah tanya, fa'ayna tazhabu? Muna pergi kanu? Eh, sedap tanya tu. Fa'ayna tazhabu? Maka, ke mana muna pergi? Muna pergi kanu? Kalau mungkin tak kena jalan, ia tak sampai lain. Kalau tak sampai situ, sampai kena kau. Tu jalan Islam. Sebab tu seminggu, ibu apa semua, ya dia kata, mana ada, mana-mana ni, dalam hak mana dan di mana saja tempat bergaduh melalui langsung ni, buatlah agar buatlah apa ni amat we can know. Nak buat tu biasa taufik hidayah dari Allah. Nak we can know, kena gaji cara Nabi buat we can know. We can know sebuah Nabi buat. Cuma kita orang Nusantara, orang Melayu ni naik lah, kita turut logam hak Syafi'i. Tak ada kan? Kita turut dengar hak Syafi'i. Tak ada salah. Nak turut Hanafi, Hanbali, Maliki, boleh dakar. Tapi kita orang dari sini pada waliknya, nak turut hak Syafi'i. Okey? Kalau kita ngaku kata kita bermazhab Syafi'i sungguh, cik amalah kita nak buat jadi adat tempat kita ni. Sungguh berkata duduk dalam mazhab Syafi'i. Berapa banyak mazhab Syafi'i pondok, Maliki pondok, Hanafi pondok, Hanbali pondok, gi akhirat dia pun lagi ati mazhab pun. Ada mazhab tabi'i. Ada mazhab tabi'i. Supaya gapo ustaz? Supaya gapo? Hak tak ada dalam mazhab. Hak buat kita pakai dua neraka. Ada balik. Nah. Mazhab ni kata tak leh. Kita pakai buat jadi adat lah. Oh, tak leh dengar ceramah. Kau yang harus sombong. Gapo? Hak mati ya. Nah. Ingat apa dah ni? Oh, sakai roh bawa kitab begitu. Ni, aku hati yang tak boleh. Hanafi mazhab mula-mula makruh. Maliki makruh. Syafi'i makruh. Hanbali makruh. Tak ada siapa kata sunnah. Bokek ada hak kuat-kuat siapa haram. Lindiyahah kalau biji sabok. Tak ada. Yang kita tak sihan ini, hak kita nak, okey. Kalau kita nak pergi siapa Nabi, nak pergi siapa pada sungguh, ikut dengar logam hak Syafi'i, haa, we can know hak Syafi'i sungguh. Tak apa? Sedap?
Syafi'i ikut sunnah. Lagi mana Syafi'i ikut sunnah? Tarkan wa fi'lan. Wa fi'lan wa tarkan. Nabi buat, aku buat. Nabi tinggal, aku tinggal. Tu sunnah hak Syafi'i buat. Nabi tak buat. Eh, dah ni boleh. Kita boleh buat. Tak, ini sikit tak ada. Dan saya nak seru sini satu benda lagi ni. Nanya. Ni kita orang 70, 70, 50 lebih ni. Besar ke tak? Kita ngaji akidah ini Syafi'i. Besar ni tak? Fekah. Semaya tu Syafi'i. Apa yang tu Syafi'i. Wahaji tu Syafi'i. Oh, semua puasa tu Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belakang. Tapi akidah Imam Syafi'i, ada tak orang biasa mengajar aku kok sejik kapuna? Akidah Imam Syafi'i. Akidah Imam Zahpak. Tak apalah. Sini tempat miskin. Saya nak pergi beberapa tempat, tak biasa dengar orang ngajar akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni, orang lagi beranak bila? 150 dah. Mati 204. 54 tahun ya Allah ya. Dalam 4-4 orang mazhab tu Ibn Sufisa ni orang keturunan dia orang Nabi SAW. Tapi jangan lupa Ibn Sufisa tu guru dia Ibn Malik. Ibn Malik tak jatuh lagi semuanya. Ibn Sufisa jatuh main tina jatuh. Oh teruk tu lah. Kalau kita pun ni hutan laung ilmu ku tak lupa kan. Hambali mazhab dia bapak anak gue Ibn Syafi'i tak jatuh yang bayar tak support kata guru tu tak, tapi tak ada berakau. Dan ibu kita tak boleh tu dia tak support berakau ilmu tak berakau mati tak boleh mencak wal'ayyazubillah tuan-tuan ni bapak ni siapa mati apa yang kita dah buat lah ni. Dengar kita lorang kita lalu ke hak mazhab Syafi'i, we duduk dalam kandang Syafi'i sungguh. Ibn Syafi'i semaya tak ada sapu muka dah. Kita ada sapu muka tu ke mazhab mana? Ibn Syafi'i tak baca usul ni. Kita ada baca ambil mazhab mana? Saya tulus rambut. Diri saya sendiri dan buat kita semua takut-takut tak duduk dalam mazhab mana-mana. Supaya buat makan. Hak mati 47 hari saat ni. Tak duduk mazhab kata sunat. Ada nak buat juga. Tangan baik lepas tu saya akan tak. Mudah. Tak kalau tahu buat pakak tak. Boleh ilmu itu ada buat wak hati. Pakak kau tu. Siapa pun nak pakak. Tak tahu kalau yang sore. Orang panggil. Pepatah Melayu kata membiasakan perkara yang betul dan membetulkan perkara yang biasa. Nak buat pakak, nak jadi adab, nak jadi pakak berlaku lagi. Mereka betul tak? Pak kalau nak buat dah, betul semula. Mana tak kena, tak sah. Ini bukan ini, pepatah Melayu ni. Pepatah Melayu ni. Membiasakan perkara yang betul dan membetulkan perkara yang biasa. Ada kira pakat. Nak pakat, cek dulu. Betul atau salah? Kalau betul, okey, pakat. Fine. Lepas tu ada buat dah main lama, main cek semula. Kena tak kena ni? Oh, sini tak kena ni. Oh, sini kena. Okey, biar kena. Lepas tak kena, asal. Dapat eh? InsyaAllah, ibu bapa semua, seminggu, marilah kita turut Ibn Syafi'i ni kena sungguh. InsyaAllah. Kita ni kena tahu katik nak turut Ibn Syafi'i. Ibn Syafi'i beranak bila mati bila tak tahu. Suruh dah buat kita. Lama. Orang sungguh ni lama bila mazhab pun selawat kamu. Mazhab pun lah pula. Maliki. Lah pula. Hambali. Jangan. Kita orang sungguh. Jangan wujud teruk sangat. Nah, mula-mula Hanafi. Yang kedua Maliki. Yang ketiga Syafi'i. Yang keempat Hambali. Tok gua nak wujud dalam ini. Hanafi nak wujud dia Maliki. Maliki nak wujud dia Syafi'i. Syafi'i nak wujud Hambali. Dan bukan tok gua nak wujud seorang ini gambar lagi. Tapi orang yang kata jadilah tu.
Apa tu? Tak dapat tolong, tak dapat baca kunung, tak boleh turut terima. Itu hadis Melayu lah kan. Ni kunung dan zilah ni dah. Kunung dan zilah lah ni dah. Adik-adik kita Palestin kena duduk zolek tu. Pak Zahak kata sunat baca setiap waktu. Okey, baca. Baca kunung. Tapi kunung subuh sunat lah kan. Tapi siapa yang inginkan balik ya sunat. Dua lagi tak ada sunat. Geno boleh kawai tak baca kunung. Siapa tak boleh buat terima. Oh tak baca kunung ni supaya dengan agama lain. Itu tak terima. Ini puak lah jadi. Jadi puak. Wal'ayazubillah min zalim. Tak kena lagu tu. Kita boleh bertoleransi. Kita boleh masuk ke mari. Mu nak baca kunung. Baca aku tak saya baca. Tak usah baca. Pasal Adam Zahar Hambali tak baca. Anak buat ini sebe. Hambali tak ada orang. Kita berani. Nampak orang tak nak baca kunung. Oh bahaya. Hari tu tak ikhman ni. Tak ada kunung ni. Ni wahbi. Ni wahbar. Ada baca. Dia mau berani ke hukum email Mazhab Hambali itu salah masuk neraka? Berani tak? Tak berani. Apa? Ikut kamu ya? Eh, kalau kereta dari kita duduk dunia ni, nak naik Nissan boleh, Fortuner boleh, Safiro boleh, nak naik D-Mac, ikut. Sudah tak? Dan percaya tiba baik. Bahawa apa yang nak pergi ke akhirat, nak pergi jumpa dengan Allah, boleh kena suamin dia. Tak boleh pergi ke lain dah. Pergi ke lain tu tak boleh tu. Kena musuh. Kena pergi. Kenapa lah tu? Kenapa lah tu? Syaitan binti Iblis lah tu. Tak boleh lah tu. Kalau dunia baca tipatai boleh. Kita lagi ke akhirat boleh lah. Semayat sekali boleh. Kau kan ditemik. Lama-lama sekali tersirik baca gunung. Hanya berturut. Jadi kan tu tak sah kan? Tak boleh lah. Tak kena. Tapi setel tu besar. Letak pada bahu kita. Soal. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Rabbi Karim. La hawla wa la quwwata illa billah. Saya mungkin ya, lain kali kan ya, Kita kagak ambil ni. Sebab 20 mari bila Moluk mari bila patut Wahbi sejarah lah mana bersahabat ni. Siapa? Siapa? Kita bina ketua lah eh. Dan jika orang kita, dia tak tahu sejarah. Eh, kadang-kadang mulut Ustaz Syafi'i nak buat mulut. Oh. Ustaz Syafi'i nak buat mulut. Kitab mana orang yang lah tu? Eh? Kitab kita? Tak ada. Ibn Syafi'i. Ibn Syafi'i mati lampu lah. Mulut kau tiba. Dia nak buat Ibn Syafi'i gitu. Ni dia ayah tak henti lah eh. Oh, henti tak apa lah. Kenapa? Ha, tu semua maluk. Tak ada mezhab mereka tu. Mezhab pak mati api. Maluk pun dia mengakak oleh. Lama surat Zangi. Surat Zangi tu tak baru eh. Astaghfirullah wa atubu ilaih la hawla wa la quwwata illa billah. Kan dia? Di mana? Nah, insyaAllah lah. Jadi kepada muslim-musliman rahmatullah, ibu bapa, adik kakak berada di mana saja insyaAllah. Sebagai pertama agama Islam ni agama Allah Ta'ala sebagai tuan lah. Allah Ta'ala semua ni kasih. Tak boleh orang lagi mana agama dia. Kita ngaji, kita wakmat. Kenapa? Kenapa? Kerana agama dia ni sudah sempurna bailamun dah. Belum pada Rasul hadir, Rasul Nabi SAW mati lagi. Sempurna lama dah. Yang kedua, kita di sini Nusantara, Melayu Nusantara ni kebanyakannya mengikut mazhab Syafi'i. Nak wisapan Nabi, kita ikut dengar logam Syafi'i. Nampak tak? Cuma saya minta hak kita luar amal ni banyak-banyak lagi tak ada dalam mazhab Syafi'i. Dan juga dalam zat lain pun tak ada. Kan eh? Dan nak kaya kan hak janji tadi. Kerana ayah ada apa kelah? Apa rasa? Satu, beriman. Yang kedua, baca. Yang ketiga, leher. Yang keempat,
beramal. Yang kelima, berdakwah. Kita kena bawa wih pada lain. Hada balaghul linnas, surah Ibrahim. Kalau surah Ali Imran, hada bayanul linnas. Dakwah akal. Balagh, menyampai. Linnas, nas ni ada kapi, ada Islam. Nyampai Quran. Bayanul linnas, Quran ni untuk nak bayan, bagi penjelasan kepada manusia. Juga manusia. Dia tak kata untuk orang beribadah saja. Boleh? Allah. Okey. Dan praktik hak penting sekali. Nak buat balas mana? Nak buat kita baca Quran rasa riang, gembira, ramah hati. Tak buat mana? Falyafrahu. Boleh? Hendaklah kamu rasa ramah. Dan Al-Quran ni satu pengajaran, satu nasihat daripada Tuhan kamu, dan sebagai mengobati penyakit jiwa yang cemar, kotor, dan sebagai hidayat dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. InsyaAllah deh. Untuk malam ini saya rasa cukup deh. Ada 5 minit lagi, ada 2 minit lagi. InsyaAllah ada nak tanya boleh sikit. Haa, ada orang yang sana ya. Dan boleh sebenarnya masalah kita sini patah ni lah, tak sebulan ni lah. Jauh ke bawah mati, bawah mulut. Lepas tu bawah tanah juga mati, bawah mulut. Pasal tak ada orang lain. Dah banyak lagi, bawah boleh sebenarnya. Tak ada tu dia. Jadi, mau istri jalan ke bawah. Saya ambil alih lagi mana dia. Masya Allah. Tanah huwe pacu ni Allah ibn. Pak ni kena bagi tak ada. Kau yang puing-puing. Ya betul. Mungkin waktu ya. Buat tak ada hilah lah. Kita kecek mula-mula dia. Hak tak ada hilah ke apa? Soalnya kata jari tu. Anak soleh tak ada dah. Anak jadi kau lah. Ilmu tak ada lah kita. Ada sah dah. Sedekah jariah. Tak ada siapa hilang zakat sedekah jariah boleh faedah kepada tuai hatuk dalam kubur. Buat apa kita tak buat tu? Tak. Tak sedap. Tak buat hati. Itu sangat. Itu lupa sekor ni mati tu tak boleh. Kalau sudah buah hati, buah kemok-mok lagi. Buah hati siapa? Buah hati bong. Aku peluh pagi. Oh, sebenarnya ni hak tu hak semua. Hak tak boleh makan tu mungkin. Kalau nak ui jaya ke dalam kubur dengan tak ada khilaf, sedekah jariah saling lah. Tinggal ni syarat dah. Anak soleh kita anak. Jadi kau lah habis lah. Ilmu wafak kita tak reti, tak alai. Ada kita. Allah. Kalau wafak makin habis wabak ni. Wabak? Baik, jangan main wabak. Ni duit 100 ribu ni buat belanja hati mak lah. Sekarang, wasiat-wasiat. Maya-maya bodoh situ, tauteng bodoh situ dah. Wah, buku bodoh situ, mulai bodoh situ. Sudah tahu ibu. Itu pun dah tak pakai lah. Kau tiak, 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 tiak. Tapi hot catching. So, dah ketun jari atau roi persen. Tak ada siapa iak. Teng roi, siapa? Tak buat. Habis pun dah 100 ribu. Tapi, wakil. Wakil. Minum. Kau yang mari. Kalau siapa sejik, wis kata. Kau ni 100 ribu. Terah, terah, terah. Tanya hati. Aku nak Allah. Ber 50. Nak buat jariah 50. Tak nak lagi jariah. Tapi saya tak ada situ. Saya dah jauh tua-tua kata gini. Mau ada nak tangguh ke hati. Wakil 50. Buat selalu lah ni. Kau sebalik timur mati. Buat selalu. 50 bubuk dah. Bubuk kena jeju. Dek mana duit pula mau? Siapa dek canggung? Belilah hak tu habis wapa ya. Hak lebih tidak mana? Ha, jadi kejar. Tak usah. Buat selalu. Ada 100 ribu. Buat selalu.
bekal mati sungguh, buat kau dah hidup. Nanti mati mana wak? Tu bekal dah hidup. Apa dah? Allah. Wak penuh tak ada khilah. Senai. Senai sungguh. Senai tak payah. Dia yang mati ambil duit 1,000 hanis untuk sejarah. Wah. Boleh tak ada betul. Tak ada perlu pun tak. Senai. Alhamdulillah untuk malam ni okey. Insya-Allah. Baik. Ya. Kalau ni apa ni pengadi nak cool. Kita di rumah sini tak ada rasa dengan tak ada boleh buat dah mau pun tak boleh duduk kan. Kita sebagai kita. Subhanallah wa tuwilai. Kalau malam ya tambi umur di sini falaisa minhum. Orang yang tak ambil peduli hak ada orang Islam. Lalu ni orang Islam kita di Palestinah. Dia kena seksa, dia kena nyanyi, dia kena bunuh, dia kena macam-macam. Tentera Israel dah berlalu. Kita tak ambil peduli rasa. Maka orang itu bukan dari kalangan mereka itu. Nabi kata tu. Cik sini lah. Kalau hati kita tak nak berasa rana, tak berasa rana, sebetulah nak pergi berdoa ni rasa kan pun tak ada. Sebetulah nak pergi berdoa ni tak rasa. Wal'iyazubillah. Orang ni orang yang bukan dari kalangan mereka itu. Kita tak usah kata lah lebih pada tu. Kata sekarang Nabi kata tadi lah. Nampak dah Allah. Teruk. Ada mana? Tak cukup. Saya pergi satu kapur. Eh, macam aku nak tak? Tak ada. Tak. Bah, lo ni berapa dah orang yang mesti mati ke bawah? Tak tahu. Maka tu hot ni kena milih satu semula ni. Tak pernah ni sungguh. La hawla wa la quwwata illa billah. Sepatutnya kena toleh di situ. Dan memang dah, kalau tak ada spot lah Quran hadis dalam jiwa, jadilah tu banyak. Kebanyakan dia sungguh. Ah ni kita nak berani orang kenapa? Ah dah nak dah napa? Woi, woi ayo kita tahu. Napa? Dah we orang napa pada ke pada golik bufa itu itu dah. Oh, okey buah tu buah tu. Oh. Oh, oh, ah, no oh. Oh, ni sunnah. Sun, buat gapo-gapo, nak we puji, nak we saja ayah. Satu dah, insya-Allah. Kelik ni kita mesejik mana tanya kata itu ibu-ibu ngai ibu ni waktu tak nak bunyi doa Palestin ni subuh kok Allah mahu ini itu je dah ada lah tambah sikit ada tak boleh nak doa wajar itu ni kocak-kocak sikit tak ibu pasal ya Allah apa yang mula lebih kena cimari dah dingin kau makin lupak dia kau jaga lepak dia kau. No, ada yang beli pori, tapi duit ya, tapi tetapi ini aku tu tak sadar begini, lah. Ini dia waktu kau elai pula. Kau yang beli balik no ustaz di waktu itu pertama, dia nak begini lah. Kain tangan gitu akhirat masa nak kau lah lemu. Duit 3,000 kau jadi. Sebab ada duit lah, nyanyi lah. Yo. Ayah kita kalau baca hadis pemimpin hadis-hadis royak pemimpin kalau kena masuk neraka tu nak baca tak boleh baca jadi kasar pada muda kelipah-kelipah pula pula keramat jadi pun ah maaf dia tadi saya wak micai hari tiga rakyat saya wak micai hari ini kata bila patah dah sekejap 46 sasana ni wak tiga rakyat eh buat dua rakyat habis modal dalam 500,000 memang dah je lebih lekat sumak ejuan tu boleh jadi lemak boleh kau kena terbakar kau dah ucap saya lebih hati dia kena terbakar cak ucap. Dah kok jam sedia kami.
masuk boleh situ. Cak rojak bakar. Dawa kok? Tak ada sije. Masuk lem mulut. Tok email. Lalu ada polis yang biasa. So, semua lah tu dia. Yo kena guna lagu tu kaya. Ya. Yeah. Okey, ya tak isa isa aku arle tu. Apa yang nama kau? Allah lah. Apa kata wan arlo? Tak makan tu. Kul muskirin wa mustirin. Tiap-tiap benda mabuk dan benda yang buat ni kita tu siamso. Haram. Kau. Mula cegah. Boy sah aku sampai 10 tahun. Kalman. Tak kau kau dan sebenarnya pada siapa jadi ketua atau ibu hostnya, tapi bila hostnya kalau rasa kita tu kena penyakit tu tu nak kata Hewi deh. Hewi kita risak lah mudah. Allah dia risak kita. Dan ada sorge lah jawatan tu serah kepada lain. Ustaz lama tu nak apa macam cili. Budak-budak klik Madinah, klik Pakistan mana lama. Tak ada benda. Bau kampung kita maju. Ni dah mau ni nak naik lah leh. Duk tak apa kau ibu kan di kursi ni. Puak kelep bagi kau tu naik sikit-sikit tak tu apa. Kakak kena gaji kaki. Bang. Tak ingat jauh satu. Tung. Tung iuh kapok. Walang iya sebenarnya. Pasal dah. Pasal. Pasal lah kata. Majlis-majlis tu wi kata hadih-hadih. Ke puak tu tu ime. Hadih hak pun nak masuk rakor. Lana. Anak kecil syurga keliling tinggal punah lah. Kalau dia pandai pilih. Dan anak kecil nyakau pun keliling tinggal. Banyak? Banyak sikit. Banyak ada. Allah. Nak baca tak boleh. Nanti majlis pacu ni jadi kasar. Padahal habis diri dah. InsyaAllah dah. Itu dah sekadar. Untuk malam ni. Malah salah silap dah. Masa apa. Tak pada dah. Tak ada kasar mana dah. InsyaAllah lah. Apa kita dapat dengar malam ini, insyaAllah wajibkan bang klik Pimpin dan Rahman tafsir itu benda yang ada di rumah. Eh, seorang itu 2009 tafsir ni yang tekuk ya. Siapa kemat, siapa mati. Tak ada kena beli anak ulang dok. Eh, insyaAllah klik wah lah kau keluarga eh. Itu sahaja untuk malam ini. Saya terima kasih dan minta maaf. Dan terima kasih kepada pacu kita dan kepada ustaz-ustaz kita dan kepada aduh, apa buya kita duduk luar. Alhamdulillah. Wallahu'alam. Astaghfirullahaladzim liwalakum. Wa'afu bidu amri ilallah. Innallah basirun bil'ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.